Pada video berikut ini, kamu wajib tahu cara memilih tempat pencucian mobil terbaik bagi keamanan mobilmu sendiri. Mencuci mobil pada tempat khusus pencucian mobil adalah sebuah hal yang sangat instan dan efisiensi waktu bagi setiap orang. Sistem hidrolik digunakan dalam usaha cuci mobil untuk mengangkat mobil sehingga memudahkan pembersihan, terutama di bagian bawah mobil secara leluasa. Hal ini sangat disukai para pemilik kendaraan dengan hasil cuci yang dihasilkan akan lebih sempurna. Ditambah, harga cuci mobil hidrolik pun tidak terlalu mahal, bukan? Sehingga menjadi pilihan bagi yang sibuk atau tidak sempat mencuci mobil sendiri di rumah. Namun, walaupun memiliki hasil yang lebih bersih, cuci mobil hidrolik memiliki resiko besar untuk mobil. Karena hidrolik ini fungsinya seperti dongkrak. Saat mobil diangkat ke atas, lalu dicuci dalam waktu cukup lama, maka dapat menyebabkan tekanan pada bagian tertentu. Berikut ini adalah beberapa mobil-mobil yang terjatuh dari tempat pencucian mobil yang mungkin bisa disebabkan karena faktor kelalaian seseorang, operator pencuci mobil itu sendiri, ataupun pengusaha yang tidak memberikan perawatan berkala secara rutin untuk pengecekan mesin hidroliknya. Hingga tidak diketahui kemungkinannya bahwa ada beberapa part yang rusak dan harus diganti dalam satu rangkaian hidrolik itu sendiri. Namun sebagai konsumen, bisa meminimalisir resiko bahaya jatuhnya mobil dengan tips aman cuci hidrolik. Satu-satunya pencucian mobil teraman adalah pilihlah tempat pencucian mobil hidrolik tipe H. Seperti pada video paparan yang sekarang kamu sedang saksikan ini, ada dua tipe hidrolik cuci mobil yang digunakan tempat cuci mobil, yakni jenis meja X dan meja H. Hidrolik dengan meja X memiliki keuntungan dari segi harga dan roda kendaraan dapat diputar. Hanya saja, tip hidrolik model seperti ini perlu keahlian khusus dari operator cuci mobil tentang cara pengoperasian dan jenis kendaraan. Hidrolik X menentukan lokasi tumpuan beban karena jika tidak stabil, resikonya mobil bisa miring dan akhirnya jatuh. Untuk hidrolik dengan model meja H, titik beban kendaraan atau tumpuannya adalah roda kendaraan, sehingga tidak akan mengakibatkan kerusakan pada sasis dan sistem suspensi. Selain itu, hidrolik tipe H lebih mudah, lebih seimbang, sehingga dianjurkan untuk kita agar tetap menggunakan dan memilih tempat pencucian mobil model hidrolik meja H. Namun, jika kamu dalam prosesnya sedang melihat mobil kamu dalam kondisi terangkat terlalu tinggi, saran kami, jangan segan-segan untuk menegur operator dan customer service tempat kamu mencuci mobil tersebut untuk ingatkan pada operator tersebut agar diturunkan minimal setengah dari batang penyangga hidrolik itu. Sebab, banyak terjadi kasus sekalipun itu hidrolik bermenjakan H, para operator terlalu meninggikan hidroliknya yang tidak ada tumpuan dan batas aman untuk menahan mobil kita pada saat tergantung cukup lama di atas. Resikonya akan terjatuh ke bawah, merugikan kita sebagai pemilik mobil sekalipun kita mempunyai asuransi mobil, karena pasti akan melalui waktu yang cukup panjang. Bahkan sialnya lagi, mobil kamu terjatuh dan menimpa orang yang ada di bawahnya. Di samping itu, apabila kamu menemui tempat pencucian mobil dan kamu juga harus memposisikan mobil di titik tempat hidroliknya tersebut, maka berhentilah, jangan kamu teruskan. Carilah tempat pencucian mobil dengan yang bisa mengemudikan mobil kamu sendiri ke tempat titik hidrolik yang akan bekerja nantinya. Hindari resiko lebih bagi kamu yang masih saja memarkirkan mobilmu di tempat titik hidrolik pencucian mobil tersebut. Sebagai konsumen, kita telah mempercayakan sepenuhnya pada tempat usaha pencucian tersebut. Namun, tetap waspada dan kontrol sejauh mana mereka bekerja dan melayani kita. Untuk itu, cermatilah dalam memilih tempat pencucian mobil dan pastikan mobilmu tetap dalam merasa aman menggunakan asuransi mobil terbaik pilihan kalian saat ini. Demikian penjelasan kami dalam tips memilih tempat pencucian terbaik yang aman dan nyaman bagi mobil harian bahkan mobil kesayangan kita sendiri. Jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, aktifkan loncengnya agar kamu bisa mengetahui notifikasi terupdate dari video kami.
Jangan lupa like dan juga share komentarnya. Terima kasih.